Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Ade Ruswandi. Nah, di kesempatan video kali ini, di sini saya akan share atau saya akan bagikan video tentang bagaimana cara tracking satelit C9, yaitu satelit C9 itu untuk receiver next parabola ya. Jadi di sini saya akan coba tracking dengan apa ini dish mini ya, yang ukurannya 45 cm. Nah, saya akan bagikan tutorial atau caranya untuk mendapatkan atau tracking satelit C9 untuk receiver next parabola. Di sini saya menggunakan parabola kecil ya, kuben. Jadi C9 kuben ya, seperti satelit C9 kuben. Jadi di sini saya akan menggunakan satelit parabola kecil ini. Ya, kita lanjut untuk cara trackingnya. Di sini saya pasangkan dulu untuk semua peralatannya seperti ini, dan nanti kita masukkan dulu untuk transponder baru dan satelitnya ya. Nah, di sini kita mulai saja ya untuk tracking satelit C9 untuk receiver next parabola ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke trackingnya, di sini saya akan setting dulu untuk receivernya ya. Di sini kita menggunakan receiver, dan nanti kita menggunakan bantuan biasa ya, menggunakan aplikasi satelit director untuk mengarahkan satelitnya berada di arah mana ya. Sebetulnya untuk C9 itu satelit C9 itu berada di arah utara ya, seperti itu. Tetapi di sini biar kita akurat, biar tidak buta arah, kita menggunakan nanti aplikasi satelit director ya. Nah, di sini kita setting dulu untuk receivernya. Bentar ya, kita nyalakan dulu untuk monitornya. Oke, di situ sudah menyala untuk monitor kecil punya saya ini. Di sini saya menggunakan receiver Capsion C2000 untuk trackingnya ya. Tunggu sebentar, itu lagi apa ya, booting dulu. Nah, di sini mungkin kita bawa ke sini nih. Masuk ke menu dulu ya. Nah, di sini masuk ke menu. Ini kurang jelas ya. Oke, masuk ke menu instalasi. Nah, di sini kebetulan di sini saya sudah buatkan untuk satelit C9-nya. Situ 108.32 itu untuk garis bujurnya ya. Itu garis bujur satelit C9. 108.32 untuk pengaturan LNB di sini harus di frekuensi LNB-nya itu universal 9750 10.600. Kalau misalkan seperti ini nih, nanti nggak bakalan bisa ya untuk trackingnya. Jadi harus di universal 9750 10.600. Kalau ini di shake-nya di sini disable aja, ini tidak dirubah-rubah lagi, cuman di sini aja nih frekuensinya itu di universal 9750 10600. Exit dulu bentar. Nah, di sini tekan set di remote. Oke, nah ini untuk kedua transponder dari C9 atau nanti di pencarian di receiver next parabola ya. Ini untuk transpondernya 11.921.000, vertikal 45.000, dan transponder yang keduanya 11.861.000, vertikal 45.000 ya, seperti ini. Jadi untuk trackingnya seperti ini, kita simpan di sana, dan sekarang kita cari untuk sinyalnya ya, seperti itu. Kita menggunakan bantuan satelit director ya, seperti ini. Kita pindah di sana. Nah, di sini kita buka dulu untuk
satelit direktornya di HP satu lagi ya, seperti ini. Nah, ini saya menggunakan satelit direktor. Kita buka di sini untuk aplikasi satelit direktornya sampai muncul ke, nah, setelah seperti ini warna hijau, kita geser. Nah, di sini untuk satelitnya kita cari di, nah ini ya, 108.22E untuk garis bujurnya C9, kita ketuk. Nah, kalau misalkan di sini kan ini salah, kita ketuk seperti ini. Nah, ada warna birunya seperti ini. Nah, setelah ini lanjut kita geser ke sebelah sini, sebelah kiri. Nah, ini sudah seperti ini ya. Oke. Dan langsung kita tracking untuk satelit C9-nya. Kita fokuskan dulu ke sebelah sana. Oke. Nah, seperti ini sudah fokus ke sebelah sana ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan untuk satelit C9-nya berada di arah utara seperti ini. Tetapi ini parabola belum mengarah ke arah utara, ke satelit C9 ini masih ke arah barat ya. Kita putar dulu nih untuk apa? Si disk parabolanya seperti ini. Langsung mengarah ke apa? Utara ya. Kita arahkan dulu nih. Ya, seperti ini. Nah, ini langsung bisa tepat ya seperti ini. Oke. Ini sudah berada di arah satelit C9 ya, untuk parabola apa? Untuk di receiver match parabola ini. Kita coba lagi untuk memastikan ya, ini sudah pas arahnya di satelit C9 seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi satelit direktor ini biar kita tidak buta arah ya. Apalagi untuk pemula, untuk yang baru pertama kali tracking ya, mungkin bisa tidak tahu arahnya sebelah mana untuk satelit C9. Jadi kita menggunakan satelit direktor itu bisa terbantu ya untuk menemukan arah satelit. Nah, di sini sudah saya kencangkan untuk arahnya, di sini sudah pas seperti ini ya, sudah pas seperti ini. Oke, dan sekarang kita turun naikkan untuk parabolanya, siapa ya, sih bis parabola ini, sampai mendapatkan sinyal ya. Kita coba di sini kita naikkan. Oke, ini belum dapat. Oke, ini langsung dapat ya. Kita kunci. Ini tidak lama-lama ya untuk mencari sinyal, untuk mencari sinyal di satelit C9 ini, karena kita sudah dibantu dengan satelit direktor ya, seperti itu. Jadi sangat gampang sekali untuk mendapatkan sinyal ya, seperti itu. Nah, kita ambil ke sini ya, di sini. Oke. Nah, ini dia untuk sinyal, ini transponder yang kedua ya, sudah mendapatkan 74%. Coba kita pindah ke yang pertama. Yang pertama malahan lebih besar ya. Ini untuk transponder yang pertama. Yang pertama di sini mendapatkan 77%. Nah ya, seperti ini untuk cara trackingnya ya. Di sini sudah mendapatkan sinyal. Ini sangat maksimal sekali ya untuk sinyalnya. Kita coba scan aja. Klik tombol apa? Checklist dulu di sini untuk kedua transpondernya seperti ini, menggunakan tombol OK di remote ya untuk checklistnya. Sekarang kita cari aja dengan menggunakan tombol biru. Nah, ini tombol biru ya.
Nah, seperti ini. Hanya FTA tidak, siaran TV ya. Ini kan bisa sama radio seperti ini ya, ada radio, ada TV dan radio. Kita cari yang channel TV aja. Pindah ke bawah ya seperti ini. Langsung kita tekan oke seperti ini untuk mencari siarannya. Coba kita oke. Ya, coba kita tunggu mendapatkan berapa siaran atau berapa channel di sini untuk di C9 ya, khusus ini untuk di receiver Max Parabola. Nah, ini untuk channelnya mendapatkan 70 channel. Coba kita oke, simpan. Jika Anda suka dengan video ini, bantu tekan like, subscribe juga channel Ade Ruswandi, dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Ade Ruswandi. Kita coba dulu, pindah ke C9. Nah, ini TV One, Linet TV. Oke, di sini emang tidak terbuka ya, karena ini kan kita menggunakan receiver Capvision ya, seperti ini. Ini next spot. Nah, ini ya, kita coba di siaran next info-nya mungkin. Coba tes ya di sini untuk di next info. Apakah ini ada siarannya yang keluar? Oke, nih ya, bisa keluar untuk siaran di next info. Jadi ini next parabola info ya di bagian situ. Nah, ini untuk yang lainnya tidak terbuka. Dan di next spotnya juga di sini tidak ada. Nah, di sini hanya next info ya yang keluar. Karena di sini saya menggunakan receiver Capvision ya, bukan menggunakan receiver Capvision, bukan menggunakan receiver Max Parabola. Jadi saya menggunakan untuk trackingnya barusan menggunakan receiver Capvision Bromo C2000. Jadi seharusnya kalau misalkan teman-teman di mau tracking ya harus pakai receiver Max Parabola untuk satelit C9 seperti itu ya, biar kebuka semua untuk channel-channelnya ya. Oke, seperti itu aja ya, mungkin begitu saja untuk cara tracking satelit C9 ya, untuk pemula, untuk yang bagi pertama yang untuk yang baru pertama kali tracking ya, seperti itu aja caranya biar kita tidak buta arah. Kita menggunakan aplikasi satelit direktor ya, bantuannya seperti itu supaya kita mendapatkan sinyal terbaik dan tidak lama untuk cara trackingnya ya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.